Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Ya. Ini jauh-jauh dari Banyuwangi ya. Dari rombongan jalur Gaza ini. Betul ya. Dari rombongan jalur Gaza. Rombongan jalur Gaza. Gaza loh. Bukan Gaza, Gaza ya. Aman-aman. Ini kok dibelain datang jauh-jauh ini dalam rangka apa, Bu? Bandengan. Oh, Bandengan. Pengen tahu merotnya di Malang ya? Betul, ingin tahu markas BP, ingin tahu apa Bandengan. Kembali lagi bertemu di markasnya Bintang Perkasa Audio ya. Dan hari ini Bintang Perkasa akan memberikan kejutan yang sangat luar biasa lor. Ini berot terbesar ya. Berot terbesar pakai dua kereta ini, mungkin rekornya baru kali ini lor ya. Jadi Bintang Perkasa nanti akan mengundang Putra Mandala ya, ataupun Bandengan yang sudah terkenal di kawasan Malang Raya dan sekitarnya untuk berot di markasnya. Lah ini rigging-nya sudah siap, Dur. Sound-nya pun sudah ready ya. Ini sebentar lagi cek sound ini. Dan yang tidak kalah menarik di sini, BP pakai lighting yang sangat luar biasa, Lur. Luar biasa banyak ya maksudnya. Dari segi desain rigging, BP juga beda dari yang lain. Ini kayak rigging-rigging konser di event-event besar lor ya, seperti ini. Dua kereta yang dipakai kombinasi dari tiga pabrikan ya, dari Mas Bre, terus dari Mas Ulung UAP, dan dari Pak Emir. Ini dipakai semua lor. Oke, untuk subwoofer di sini masing-masing kereta memakai tiga kali 4 12. 12 tambah 2 14. 14 tambah 2 16. Berarti totalnya ini 32 ya. Kurang lebih 32 subwoofer kalau hitungan saya ini. Ini kolaborasi box dari Pak Emir Bandung dan dari Mas Bre ya. Kobre 124 dan CLA 21. Untuk yang sebelah kanan di sini full CLA 21, ini dari Mas Ulung ya, dari UAP ini. Untuk posisi kereta ini adu banteng ya, nah ini adu banteng. Adu banteng dengan satu dengan yang lainnya. Basnya keluar, alarm mobil langsung bunyi ya. Sana ada Mas Ulung. Ini lightingnya pakai Mas Vino ya, Vino lighting. Ini operatornya Mas Wanda. Bersama Putra Mandala iki sing banteng iki kok. Bantengnya cilik-cilik dan gede-gede. Monggo merapat untuk info parkir sepeda motor ini 20.000 ya. Jadi parkir aja, enggak ada HTM, Lur.
Ini tempatnya sip ini. Tempatnya luas di markas Bintang Perkasa. Cuma yang di bagian untuk acara bandengannya ini di racing ya, di racing muter. Jadi nanti biar performnya maksimal, tidak ada gangguan dari luar ya, telur. Oke. Kita langsung wawancara ya. Wawancara dengan ibu-ibu dari jalur Gaza juga berbondong-bondong ke sini. Ini saking penasarannya sama BP kali ya, sampai dibela-belain ke sini. Lah ini ibunya dari jalur Gaza. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Ya. Ini jauh-jauh dari Banyuwangi ya. Dari rombongan jalur Gaza ini. Betul, betul ya. Dari rombongan jalur Gaza. Jalur Gaza. Bukan Gaza, Gaza ya. Aman-aman. Ini kok dibelain datang jauh-jauh ini dalam rangka apa, Bu? Bandengan. Bandengan. Pengen tahu merotnya di Malang ya? Betul, ingin tahu markas BP, ingin tahu apa Bandengan. Gimana, Bu? Pertama kali melihat kars apa markasnya BP ini gimana? Luar biasa. Luar biasa. Ini perwakilan. Nih ibu-ibu yang ngopeni kemarin, Nur. Yang ngopeni kita-kita di Sumber Sewu. Tukang. Ibu-ibu sangat luar biasa. Iya, bagian dapur, Bang. Iya. Niki, Bapak ini bagian apa nih, Pak? Saya bagian driver saja. Oh, tak kira bagian konsumsi. Driver. Driver ya. Khusus mengantar jalur Gaza. Oke, siap. Untuk menuju ke PT Bintang Perkasa Audio Malang. Siap. Berangkat jam berapa, Pak? Dari Sumber Sewu. Jam 9. 9 pagi ya? Malam. Oh, malam. Berarti tadi malam berangkat. Ya. Sampai sini jam berapa? Subuh. Tapi masih ke Turen. Oh, lewat Peket 0 apa lewat tol, Pak? Lewat tol. Lewat tol ya. Oke, siap. Oke, sukses buat jalur Gaza dan Pak drivernya hati-hati, Pak ya. Jauh, siap. Pak, ke sana. 86. Saya aja kalau ke sana istirahatnya 3 kali, Pak. Oh, saya alhamdulillah 1 kali. 1 kali. 1 kali, berarti supir handal. Oke. Oke, Bu, monggo disekakaken. Oh, enak hidangannya apa lagi? Wonten nggih. Monggo kula tak lanjut, Rin. Ini sudah siap digas, Lur. Monggo untuk yang dekat merapat. Yang jauh merapat, yang dekat merapat. Piye, Lur? Piye ngono kuwi? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Persiapan ya, tapi udah 90%. Untuk yang bagian luar kita lihat loh, di sana Pak Bos Bintang Perkasa juga mendatangkan personil dari pihak keamanan ya, baik dari kepolisian maupun dari TNI. Oke, kita lihat untuk kondisi di luar ya. Ini penonton ya, pengunjung sudah mulai berdatangan. Lahir batin. Alhamdulillah. Apine Bebe, Mas Aping. Itu ya, dijaga oleh